biasanya ono koncoku nang kene, tapi jadi ceritane Firza Falaza per November kemarin sebenarnya dia itu udah mengajukan resign jadi manajer di Komedi Sandi. Terus Desember tanggal 18 ya. Tanggal 18 itu adalah hari terakhir dia kerja di Komedi Sandi. Dan tahun ini wis gak ono areke. Dadi mau enggak mau kudu ngonten dhewe. Sedih sih, tapi yo gak juga sih, tapi sedih sih. Gak niat aku. Lho gendeng kono gak niat yo apa kono iki ngonten iki padakno kono yo kono iku congok raimu. Aduh. Iya iya. Ya wes, langsung kita ke video pertama nyocoti episode kali ini. Ramai di medsos, narapidana protes ngeluh dan menu dengan menu makanan di penjara. Menurutku ya apa? Aku kurang tahu sih ngerasa panganan nang penjara ya apa. Cuman sing jelas pasti gak enak. Soalnya kan ya penjara, ono penjara enak ya kok nang iki, nang layar, nang jidek Manyar Kertawarjo ku ono tuh. Bentuknya apa sih? Ya Allah, apa itu? Pete dah. Iku kayak kombinasi ono jangan, terus tak apa itu ya? Mek sego ngono iku. Sego itu merotok. Sego gak sepiro gak seberapa mateng. Terus baru ono ndok iki. Nah iki ndok apa iki? Ndoke Jurassic Park apa ndok puyuh iki? Soalnya gede iki. Ndok puyuh kayak gorong dioncek dhewe ya Allah kebacet. Oh mungkin dikei apa jenenge kulite pisan. Jadi ben kriuk segoe kayak ngono iku. Oh gendong kono mangan kayak kriuk ki opo kono iku dipadakno iku ae wis. Ah gak mutu aku ah. Ya wis nek gak mutu langsung ae delok komene wong-wong. Wahai petinggi di atas segalanya, kami tidak minta makanan yang mewah, tapi manusiakanlah kami sebagai warga binaan di penjara. Kami memang orang-orang bersalah, tapi tidak lantas diperlakukan seperti binatang di dalam penjara yang diberi makan tidak layak. Mohon maaf, diberi ke kucing pun belum tentu kucing tersebut mau makan. Bagi yang berduit, bisa untuk beli sambal sebagai tambahan untuk makan. Tapi bagi yang nggak berduit, kami mau ngomong apa? Kasihanlah kami sebagai warga binaan di penjara. Kami bukanlah mau dimanjakan, tapi mau sampai kapan begini terus. Berikanlah kami makan yang layak untuk dimakan. Jangan kalian korupsi jatah makan kami setiap hari, makanan penjara. Kok bisa update status deh? Berarti kan duit gawe nyewa HP dong, nang kono dong. Iya kan? Kok bisa update status? Kok bukannya kan dihukum ya, di penjara ya? Deli cuk. Tapi kan waktu kamu melakukan kejahatan, kamu nggak memikirkan kemanusiaan. Bener juga. Menurut aduh ngene gula duwe partner di penjara tadi gak iso. Gak iso di penjara batine maksudnya dia bingung arep kerja melok sopo. Terus kalau minta makan enak mah jangan di penjara bang, udah mending dikasih makan. Kalau mau makan enak terus dibayar, gabung Rohingya aja. Emang jenenge wong di penjara kan pasti kon duwe salah ya kan. Terus setelah itu setauku ya emang penjara adalah tempat awakmu dihukum ngono. Jadi nek mangan-makanen enak yo kabeh wong pasti sing koyo wong-wong gak duwe kerjaan iku pasti ya pengen di penjara. Nek mangane enak-enak. Yo opo kon iki jare koncoku. Ono mana koncoku kulino aku tektokan ini sepi rasanya ya. Tapi gak apa-apa akhirnya seneng nang kantor kan harus dikep lagi. Menunjukkan korupsi yang sangat besar karena bisa bawa HP di dalam dan kondisi makanan penjara yang miris. Ya kan? Tujuh kan aku sampai Mas Rizky gimana? Kok iso kon mutu panganan terus mbok share nang sosmed. Ya, bukan kon dihukum ya. Iki berita teko Labetura.
viral biaya masuk pantai Cemoro Sewu Bengkulu oleh oknum ormas mahal saat libur tahun baru. Harga tiket masuknya 15.000. Serius nanya, jobdesk mereka tuh sebenarnya ngapain? Terus ono sing jawab, untuk minta sumbangan kalau 17 Agustus. Nek Firza, Nek Firza pasti komen gini. Soale nek aku ngene yo, nek misale apa jenenge koyo ngene ormas-ormas kan enggak efektif yo kan yo. Saiki kon nglapo kon kerjaanmu nek ngono terima njemu anu masyarakat yo kan yo kan. Iki Mas Firza. Mas Firza yo kan. Aku kan enggak tau didelok nang kene. Mesti kan delok ngene kan yo. Soale delok aku pasti tak bantah ngono kan. Ngomong taek rai mujuk ngono. Iya. 15.000 mahal. Lho, yo opo rek Mas Haris iki? Kau niku, ojo mentang-mentang ngonco. Aku tadi Firza, aku boleh cok. 15.000 mahal. Menurutku tergantung ya, tergantung. Soalnya setauku, aku baca beritanya itu sebelumnya kok gue mek 5.000. Terus mundak dari 15.000. Ya mahal dong. Tiba-tiba naik 3 kali lipat mahal itu. Mahal lah bang. Saya asli pribumi situ. Dipatok harga 15.000 per orang. Motor 30.000 dan mobil 150.000. Sedangkan mayoritas pendapatan daerah situ kadang nggak sampai 100.000 per hari. Mahal berarti. Mahal. Iki wis Mas Rahmat wis menjelaskan iki. Mahal. Next. Pemuda Pancasila. Lah, kudune Pancasila. Pemuda Pancasila, coba sebutkan 5 sila. Hafal nggak? Dijawab sama Irki. Palingan pada bengong bang kalau ditanya, kalau dikasih rendang baru dah pada ngunyah. Hai. Hai. Bener juga. Ormas meresahkan, mana isinya? Bukan pemuda tapi orang tua pengangguran. Jadi siapa penganggur? Goniku. Kadang sekak. Soekarno, beri aku 10 muda tapi jangan yang ini. Filter kan pasti. Gak mungkin Rai Mormor tadi Benzema ini, Cuk. Gak mungkin, Cuk. Anjir lucu banget. Tapi nek ana wong mangan tomat terus-terusan kan kudune kan bulan kelima, gak mungkin Rai ini tiba. Pasti kan gradasi atau perubahan bulan ketiga, ngono lho. Gak Mormor bulan kelima kan berubah. Ngene iki gak mungkin. Ngabisin tomat satu aja berbulan-bulan asu. Kok marah-marah kon Mas? Kok marah-marah? Hapus Min, gua baru cerai. Apa urusan nih? Hai. Hapus Min, kiris gue bau enggak masuk. Oh, iki tren komen zaman saiki ya. Ngono, hapus Min. Iya. Sebenarnya pihak keluarga sudah melakukan mutilasi, tapi tubuhnya menyatu kembali. Tubuhnya nak magnetik lucu banget. Iya, kok ngerti magnet-magnetnya son lawas juga nak magnetik. Nah, itu. Wis, awas kecepet, Pak. Lulu. Hei, motoi ngono. Motoi sak ngono. Coba, aku nek ketemu koyo ngono sih cuma tak penceti kabeh sih kon. Ket lantai dukun sampe ngisor tak penceti kabeh. Benjui. Muri. Bonus mana? Coba kaki kiri udah. Hah? Kaki kiri. Kaki kiri. Hei. Nek menurutmu ya, Bapir? Sorry, keturun aku. Wis apa lagu jokes ya? Oh, terakhir ono mana?
MotoGP. Curang cuk, iku pasti lucu cuk, gak teli cuk. Iku pasti lucu gak teli. Bangsat, masih gak ono apa-apa pasti lucu iku cuk. Diceritane pasti lucu gak ada lo video e. Iku pasti lucu cuk, ulang gak? Ulang gak? Ngono. Ayo coba setelan aku gak kerung kan lo e. Kerungu suara ya lucu cuk gak teli. Bangsat. Oke. Terima kasih sudah nonton episode perdana Komedi Sunday di Nyococi tanpa partner saya ini. Hasilnya ya sedih cuman kayak rodok lego ngono ternyata ya. Ternyata iso nguasai dhewe terus iso koyo apa ya? Gak tertekan ambek komen-komene dhek sing mbuh ngomong apa ngono iku. Tapi nek menurutmu ya coba apakah Komedi Sunday tanpa Firza itu akan hambar ataukah tambah seru? Coba komen nang kene. Oke. Okay? Jujur saya aku dhewe yo gak iso maksa dhewe untuk bertahan di Komedi Sunday, itu kan keputusan dhewe ya kan, gak dadi manajer maneh, tapi yo wis lah. Ya semoga dia tenang di sana, semoga setelah dia kerja bareng Chat Time Nginden dhewe iso sukses. Nanti sih deh, karu ya. Pokoknya ketemu maneh ambek aku nang konten Nyocoti. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Tutup catat begini entah.